Kita semua bahwa kita saat ini Lapas Pekanbaru berusaha untuk mencoba memberikan layanan yang terbaik baik untuk keluarganya maupun pada keluarga dan bapak yang ada di dalam. Jadi kita bagaimana kunjungan yang selama 15 ada saat kita bikin jalan, kita buat alurnya jelas. Hanya harapan kami perlu dukungan bersama-sama dari ibu. Pertama untuk menjaga kebersihan, kedua ikuti protap yang ada. Nanti insya Allah kontennya akan kita tanggalkan seperti apa. Jadi tidak usah nomor satu mau nomor datang lahir datang mau masuk duluan. Jadi kita budaya tertib, budaya antri kita laksanakan di sini sehingga kita layanan seluruhnya bisa dilayani. Dan juga untuk informasi kepada keluarga, kita sudah menyiapkan service di sana. Jadi kalau seandainya mau keluarganya mau PB, pembebasan bersyarat, harapan pengadilan, tidak usah mengharap tugas. Sama saja. Kalau tidak mengerti, ada petugas yang akan membaca. Ya, jadi ini untuk menghilangkan perasaan sungkan ketemu sama petugas. Nanti kalau ketemu sama petugas, siapa? Siapa kan? Bertanya-tanya lebih baik langsung saja ke self-service, ketik sendiri nama suaminya. Barangkali kalau mau lihat siapa yang dimaksud suaminya, tahu. Kalau suaminya ada istri muda, tahu. Saya katakan betul. Oh, betul. Itu siapa suaminya? Yang mau dimaksud siapa? Tidak. Siapa terakhir kali dimaksud? Iya. Kalau ada perempuan lain, bisa ya. Siapa, Pak? Belum bisa itu ya? Belum bisa apa ya? Oh, masih dikunci dari sana? Belum banyak, belum bisa berkunci? Keluarganya jalan berapa bisa? Cuma datanya saja. Nanti kita mengetahui ya, jangan sampai kita lepas ini. Kadang-kadang suaminya dia doang. Datang hari demi setiap hari ya, datang. Harus sama ada yang lain yang datang tuh. Jadi kalau suaminya nggak tahu untuk kesukaan, malam kerjanya jangan percaya itu. Saya mau pulsa kalau sudah 50 tahun ke atas nggak lagi kayak saya kan nggak lagi. Jadi mudah-mudahan nanti kita menjadikan pengalaman. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan informasikan. Karena yang dibalikkan ini belum sempurna. Jadi pelan-pelan kita siapkan ruang menyusui. Ya kita siapkan ruang untuk bermain anak-anak. Yang penting anaknya jangan setelah main selesai kunjungan pulang. Jangan tak mau pulang. Ada yang tak mau pulang apa? Setelah main bola nanti tak mau pulang. Ya jangan. Karena dunia luar lebih baik kalau anak-anak dibanding di sini. Jadi harapan saya sih sebenarnya anak-anak jangan terlalu sering di bawah sini. Biar bapak di sini sih. Karena di dalam ini boleh sekali ketemu sama bapaknya. Tapi jangan ada merasa bangga nanti anaknya bukan bapak. Itu saatnya nanti pola hidupnya tidak berbeda. Kemudian yang kedua untuk yang muda-muda saya ingatkan. Karena di ruang kunjungan itu banyak anak-anak. Pertama, untuk tidak merokok, khususnya yang laki-laki. Tidak merokok atau suaminya mau merokok, tahan dulu. Kita kasih tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan mereka. Kedua, di sana banyak anak itu yang berkelebihan. Tidak tahu malu. Ya, banyak kan? Jadi itu pola pendidikan untuk anak-anak kita tidak baik. Bolehlah kita rindukan suami kita dengan istri kita seperti saya. Tidak pulang-pulang ini. Jadi rindu sama istri. Boleh saja. Tapi pada saat ada anak berkilah, anak tetangga aja berhenti juga. Apalagi di tempat umum. Kita agar mayoritas orang timur yang beradab. Semoga ibu-ibu nanti sampai dengan yang lain. Gak enak bukan tontonan. Nikmat sih nikmat, tapi bukan tontonan. Ya. Jadi mungkin itu saja. Nanti juga untuk pelayanan pembebasan bersyarat untuk
keluarganya tidak usah ketemu petugasnya. Cukup di sini saja. Ya? Cukup di sini, nanti ada petugas yang melayani. Ada petugas yang melayani, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah repot-repot ke dalam. Tapi lihat jamnya, jangan sampai jam 3 baru datang. Sebaiknya ya, ya, sesuaikan dengan waktu, karena kita juga ada keluarga perlu juga untuk memberikan. Sampai jam 12 ya? Sampai jam 12? Iya, Mas. Boleh? Nanti insya Allah kalau ngajukan pembebasan bersyarat juga dari luar saja, ajukan aja, insya Allah diproses kok. Ya, majukan saja. Tanpa dia dengarin. Kalau seandainya ada tugas kita, nanti informasikan ke saya. Insya Allah nanti kita buat pemeriksaan, mungkin. Tapi yang positif bukan fitnah, untuk kebaikan. Ya, jangan kadang-kadang. Nah, nanti ada nomor telepon pengaduan di sini ada. Kalau seandainya dalam hal kunjungan, ada fitnah. Nanti SMS. Insya Allah kita sudah. Tapi bukan fitnah, ya. Semua. Semoga mudah-mudahan lapas Pekanbaru yang selama ini terkenalnya di Pekanbaru ini larinya rame. Mudah-mudahan dengan dukungan bersama karena kami keterlibatan dari petugas, keterlibatan dari narapidana itu dan juga keluarga. Jangan sampai menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar dengan keluarganya. Karena kemarin saja ada yang membunuh diri ya. Lepas itu, membunuh diri, cuma di istrinya nggak jadi baik. Tapi nggak jadi. Jumlah yang baru. Rumahnya takut banyak juga kalau jalan-jalan istri. Hatinya repot aja. Hatinya nggak siap juga. Walaupun tak rumah lima. Pada saat istri rumah tangga, sampaikan informasi yang baik karena keluarga di dalam perlu dukungan murid. Jangan sampai datang yang tidak tanya di sini mengajukan surat keserahan. Nah itu silakan saja sih sebenarnya hal yang dilarang oleh yang diperbolehkan tapi tidak disukai Allah itu kan begitu. Tapi kalau bisa dipikir. Nah mungkin itu saja, terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti silakan Bapak Ibu. Yang ini Pak, skip Pak. Nah itu. Bagi yang masih menyusui. Awalnya saya, Pak, kenapa orang menyusui di depan? Ya, saya bilang harus di depan. Kalau di dalam, Pak, nanti Bapaknya saya. Tidak ada petugas yang mengawasi, nanti Bapaknya saya bilang. Kalau di sini, insya Allah, hanya anaknya saja yang menolong. Itu kalau ketawa. Ya, saya. Jadi insya Allah kalau seandainya itu ditutupi lainnya, silakan dan memang itu awalnya banyak yang mau bertanya kenapa? Kenapa rumahnya itu mikir di dalam? Jawaban saya simpel aja ya. Nanti apa? Bukan apa. Jadi mungkin itu saja, makasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan kita selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada lapas Pekanbaru ini. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan, proses. Saya di sini baru 1 tahun. Jadi pelan-pelan merubahnya. Pelan-pelan merubahnya, insya Allah atas dukungan bersama dari ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saudara-saudara saya ini, semua kegiatan di dalam bisa kita laksanakan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren ya. Ya, silakan ini. Nanti nomor antrinya baru kita siapkan. Barangnya masih tetap sama HP ya. HP masih sama. Ini apa? Sama. Masih sama ya. Sama. Masih sama.